saya. Tại vì tiền à, trả tao mày. Sambal terasi aku udah jadi teman-teman. Nah teman-teman, ini ada bakwan kriuk sama goreng ikan dan nasi timbel. Ayo kita makan. Ayo teman-teman, kita buka puasa. Tadi aku udah minum ya, karena adik aku tadi telepon, jadi aku itu dulu. Ini nasinya nasi timbel teman-teman, tuh ini sambal terasinya mantap sekali. Ini aku belum cicipin rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Edun teman-teman, sambal terasi udah lama nggak bikin, cocok sama nasi. Masya Allah, mantap bakwan kriuknya. Bakwan kriuk cocok sampai terasi. Wah, 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 cek, cek, si boy. Udah dipok, pok, 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 perutnya. Buka puasanya sama sambal terasi. Bera. Waduh. Ayo yasin sen. Enak banget. Tanpa sayur buka puasanya. Ini bakwan, anggap aja sayur. Goreng ikan. Buka puasa sama sambal terasi teman-teman, enggak ada obat. Ikannya enak gurih, kata Inces ikannya enak, digoreng doang padahal. Inces udah makan 3 katanya ikannya, enggak besar sih, kecil. Nah ikannya cuma begini. Maka aku giginya parah, segini aja dia nggak kuat makan. Teman-teman, masya Allah itu, sambalnya. Tuh, teman-teman, bala-balanya. Mantap ini ikannya teman-teman, banyak duri.
Coto sama sambal. Ini terasinya udah kedaluarsa. Tapi tetap aku masak lah. Sayang dibuang. Kepala ikannya juga gurih banget. Masya Allah, enak banget teman-teman. Buka puasa begini udah ternikmat. Tuh, cocok sama sambal. Masya Allah. Dek-dek teman-teman. Oh, hamilnya. Oh, nyamuk. Ikannya habis teman-teman. Tinggal tulang. Cucuk. Nyamuknya teman-teman udah pada datang. Oh, pedas teman-teman. Oh.
bukannya langsung dengan sambal. Nggak ada kolak, nggak ada es buah. Pedasnya mantap. Ini udah mulai ngejel teman-teman. Maka aku ngelewat. Tumben gak komen. Sambil terakhir. Kenyang teman-teman. Ambil sepotong lagi ikannya teman-teman. Aku sebenarnya ada telur rebus dua teman-teman, mau buat persiapan nanti malam. Tadi sore rebus, terus uncas. Alhamdulillah, aku dikasih dua. Ini cabenya cabai freezer teman-teman, makanya aku bikin sambal gua ini kasih, nggak bikin sambal gua. Sambalnya buat besok sore buka. Masya Allah habis teman-teman. Makan cuci piring teman-teman. Hari ini aku nggak makan jus karena jeruknya udah habis. Tapi aku nanti mau bikin jus itu teman-teman, air peresan jeruk nipis buat penguntur lemak aku. Semangat, mudah-mudahan aku kasih sehat ya teman-teman, terus nggak sakit, kasih panjang umur, bisa pulang dengan selamat. Bisa kumpul bareng sama anak aku. Sama adik-adik aku yang lainnya tentunya.
bisa nemuin ibu aku di tempat peristirahatan dia, teman-teman. Aku kangen banget sama beliau. Nah, ini nyuci piringnya udah selesai, teman-teman. Nah, ini rice cookernya aku cabut listriknya. Takutnya besok bak itu kering, nasinya kadang suka basi. A few minutes later. Oke, teman-teman, segini dulu vlog aku hari ini berbuka puasa dengan sambal terasi dan bakwan kriuk. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Wassalamualaikum. Bye-bye.